Oke, kita kasih surprise lah ya. Ya mungkin dianya nggak surprise, tapi ya udah biarin aja ya kan, biar seru. Saya terus, pokoknya jaya jaya jaya. Hai semua. Hai. Ini enggak usah sampai deket gitu kali. Welcome back to our YouTube channel. What is the name? Teresa. Kaget. YouTube channelnya kita. Oh, iya, The Vandal Haters. The Vandal Haters. Ada Teresa, ada Maminat, ada Maximian. Oke. Hari ini kita happy and very excited karena hari ini kenapa, Dek? Jadi sekarang itu ulang tahunnya Kakak Roy. Oh, ulang tahunnya Kakak Roy. So we're going to nanti. So we're going to go for having birthday dinner gitu. Okay. Jadi kita ngundang family seperti biasa, ada uncle-nya Royce, ada adik-adiknya, ada opa-omanya, sama all the teams. Yeah. So, see you there. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat birthday-nya Royce, tapi anaknya belum datang. Nah, sambil kita nungguin dia, the birthday boy, kita ngobrol-ngobrol aja yuk tentang Royce. Ikutin. Waktu Royce kecil yang paling diingat apa ya? Dia suka banget sama Lego. Pokoknya Legonya dia tuh collection-nya lengkap, super duper. Semuanya dia punya. Terus kalau misalnya ada yang baru, langsung harus ada. Tuh pokoknya dia penggila toys, tapi khusus yang Lego. Terus sama sport, dari kecil sampai sekarang gitu. Inget banget. Royce itu anak yang posesif. posesif sama maminya. Tapi itu gak pernah ditunjukin dia gitu. Jadi dia itu lumayan sensitif. Dia hatinya baik. Dia tuh punya rasa perhatian. Dia juga anaknya baik, tapi dia nggak tunjukin secara langsung gitu dia. Waduh, apa ya, kalau semua yang dilakuin anak-anak itu pasti indah ya buat mami. Dan kalau Royce tuh karena saking cueknya gitu, jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang Maminat kurang suka dan kurang nyaman, when he said sorry mom, itu aja sudah nyes di hati gitu. Jadi sebenarnya apa ya, nggak perlu hal-hal besar mami tuh untuk mendapatkan hal-hal yang indah dari anak-anak, terutama dari Royce gitu. Mami tuh cuman pengen ya, karena kesibukan masing-masing yang sekarang udah banyak banget ya, udah overload juga. Jadi pengennya ada, ya ada togetherness lah, ada time for being together gitu. Kalau curhat nggak begitu, tapi kalau misalnya kita kayak lagi berdua, tiba-tiba kita stuck di meja makan gitu, cuman berdua, ya dia cerita gitu, cerita
random aja, apa aja yang dia mau omongin, dia cerita aja, terus udah gitu apa yang dia mau, dia ungkapkan gitu. Jadi memang kebetulan Mami sama anak-anak semua deket banget sih, udah kayak temen gitu, udah kayak best friend lah gitu. Jadi sama Royce juga sama. Kalau kita bener-bener yang lagi kayak berdua banget gitu, entah pada saat Mami Nat samperin dia ke kamar, atau pada saat kita lagi di meja makan, atau lagi berduaan di sofa, ya udah gitu, otomatis dia pasti akan bertanya sesuatu atau menceritakan tentang sesuatu. Itu sih kalau Royce. Melihat dia yang sekarang ya, perasaannya ya nggak ada satu orang pun ibu di dunia ini yang nggak bahagia ya gitu. Anaknya bisa tumbuh, berkembang, sehat, sempurna, tidak ada kurang satu apapun ya. Dan apa namanya, ya saat ini sih pinginnya Royce bisa lebih konsentrasi aja terhadap dirinya ya. Jadi namanya anak sudah bertumbuh itu kan sudah mulai memikirkan tentang dirinya, tentang keluarganya, dan juga tentang masa depannya, itu aja sih. Royce, wish you all the best. Hope that you will be and always happy. Terus selalu in control, bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu lakukan, baik benar maupun salah. Terus Royce juga sayang Mami, sayang sama Opa Oma dan adik-adik, Koko. Intinya semua orang yang mencintai kamu, kamu juga harus menyayangi mereka. Kemudian be the best that you can be. Itu aja. Dan doa Mami selalu menyertai kakak juga. Harus tetap takut akan Tuhan ya, harus selalu punya iman, jadi anak yang baik dan jangan pernah berubah, itu aja sih. Kasih surprise lah ya. Ya mungkin dianya enggak surprise, tapi ya udah biarin aja ya kan. Biar seru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yeay. Santai banget ya kakak. Yo, oke. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Doa dulu kali ya. Kita satukan hati, kita doa dalam nama Tuhan Yang Maha Esa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, khususnya untuk Royce ya Tuhan. Kami mau memberkati Royce saat ini. Tuhan, berikanlah dia kesehatan. Berkati semua yang dikerjakan Royce ya Bapa, biar rencanamu yang terbaik untuk Royce. Berikan dia semua kemampuan yang dia butuhkan ya Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya nanti, dan terutama dalam kehidupannya sebagai seorang anak, seorang kakak, seorang adik, supaya dia bisa juga memberikan sukacita dalam keluarganya, menjadi contoh yang baik buat adik-adiknya, dan juga menyayangi semua anggota keluarganya. Ya Bapak, kami serahkan Royce ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berkati hidupnya, Engkau pimpin dia, dan terutama semoga di dalam hati Royce ada kerinduan untuk semakin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kami ucapkan syukur untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, make a wish. Ada wish nggak sayang? Ada dong. Duh. Yeay, happy birthday sayang. Happy birthday buat Royce, semoga sukses terus, terutama di usia mudanya yang dia baru meniti karir. Semoga banyak kesempatan-kesempatan baru yang akan Royce dapatkan dan jalani. Dan buat aku, Royce itu orangnya walaupun masih muda, dia punya rasa empati dan simpati yang tinggi. Dan itu bagus banget buat kehidupan dia di masa yang akan datang. Pokoknya yang terbaik buat Royce, God bless you. Ini wish aku buat Royce ya. Kamu nanya. Mau ngucapin happy birthday untuk Royce. Semoga sukses selalu, bahagia selalu. Semoga makin sukses tentunya, makin semangat lagi. Karena ada banyak banget hal baik dan juga hebat yang bakal kita lakuin di depan sana. So happy level up day, Royce. Hi, happy birthday Roy, semoga di yang umur 15 tahun ini semakin sukses terus, sehat selalu, dan semakin jadi orang yang terbaik untuk keluarganya. Happy birthday kakak Roy, semoga panjang umur, sehat selalu, makin sukses, makin ganteng juga, sama... Tiga jam kemudian. Jajanin terus habis juga. From my wishes for you, I would hope you can grow to be a better person, to be much stronger, handsome person in the future. And I wish all of your dreams and wishes could come true someday. That's all. And then. Happy birthday, Royce, and I wish you all the best. And I hope that you can grow to be a successful man. Happy birthday, Kakak Royce. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Sukses. Selalu sukses. Sayang sama adik. Sayang sama dedek. Kakak Y. Kakak Y. Terus mami. Ini bisa dibuka nggak? Bisa. Tunggu dulu mami. I love you kakak. Hai guys, so hari ini aku baru banget balik dari Medan, tapi kita langsung ada family dinner bareng Royce. Today it's his 15th birthday, aku cuma bilang selamat ulang tahun ke adik aku. Semoga you grow up to be a person that this family can be proud of. Dan juga semoga kamu ada banyak karya ke depannya dan sukses juga yang pastinya. Panjang umur, sehat terus, and yeah, all the best. Wish you all the best buat Royce. Semoga makin kece, makin seru lagi, makin banyak followersnya. Sehat terus, pokoknya jaya, jaya, jaya. Happy birthday kakak Royce. Semoga di tahun ini apa yang diinginkan tercapai dan semakin sukses ke depannya. Happy birthday. Happy birthday Royce. Semoga jadi anak yang tetap penurut, tetap manis. Royce itu seumuran anak aku soalnya, jadi aku nganggap dia tuh tua banget ya. Nganggap dia tuh kayak anak sendiri. Sukses terus, makin bersinar, dan be a star.
happy birthday ya Royce. Wish you all the best. Jadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin dewasa dan sukses dalam berkarir ya. Happy birthday. Happy birthday to Royce, my brother, who is not looking at me while I speak to him. Just kidding. Who I love dearly and who I think have such an amazing heart and is so smart. I used to think that you're gonna be an apologetics. What? Apologetist. Someone who teaches the Bible. But I honestly think that you are so smart and you can influence the world into a better, smarter place. I do know that you're gonna try one day and make an impact in whatever space that you choose to be in. Love you. That's all. Max, a little fruity. Why are you touching my face now? Why are you touching my shoulder now? It's a little weird, but I'm not gonna lie. Now he's touching my neck. Okay guys, aku harus ke toilet. Oh my god. Pertama kita ucapkan happy birthday buat Kakak Royce. Panjang umur, sehat selalu, bahagia, apa sayang semua, ya kan? Sayang sama mami, terutama kakaknya, adiknya. Jangan semua pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Ya dalam setiap langkahnya, apalagi mah. Ya semoga Tuhan selalu memberkati dimanapun dia berada. Ya Tuhan selalu memberkati. Happy birthday, Royce. Happy wish you all the best. Ya, happy birthday sayang. Ya, nanti mau ucapin semoga Royce bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Punya karakter yang lebih baik lagi. Amin. Dan kamu bisa jadi terang dimanapun kamu berada, oke? Okay? Amin. Makin ganteng pastinya. Amin. Pokoknya, amin. Yeah. God bless you sayang. God bless you. Okay, thank you so much untuk hari ini. And my family, right? Thank you, and everyone else for coming. Thank you for all the blessings and all the wishes. And thank you for watching this video. And jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you in the next Monday Haters video. Bye bye.